Tim gabungan Polres Lampung Selatan bersama sejumlah personil TNI melakukan razia miras di area Pelabuhan Bakahuni. Dari razia miras ini, tim gabungan berhasil menyita ratusan botol miras berbagai merek. Razia miras oplosan yang dilakukan tim gabungan guna mencegah bertambahnya korban jiwa akibat mengkonsumsi miras oplosan seperti yang terjadi di Jawa Barat. Selain memeriksa dagangan para pedagang asongan, tim gabungan juga merazia beberapa kios yang diduga menjual minuman keras serta merazia warung-warung yang ada di sekitar Pelabuhan Bakahuni. Razia miras yang dipimpin oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Syarhan berhasil menyita miras sebanyak 500 botol miras berbagai merek untuk kepentingan penyidikan. Polres Lampung Selatan juga menghimbau masyarakat agar tidak menjual atau mengkonsumsi minuman keras. Orang tua yang mana? Orang tua dua. Mana yang mana? Anggur juga? Ya, untuk di wilayah, untuk di Bakahuni ya, maupun Penengahan sudah ada beberapa yang sudah kita amankan ya. Untuk jenis minuman yang ada ininya, jenis itu lakukan pengamanan. Namun untuk saat ini juga kita di backup untuk di wilayah Bakahuni ini melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang turun dari kapal dari wilayah Jawa masuk ke Sumatera. Ada kedugaan minuman tersebut akan dilalu lintaskan masuk ke wilayah Sumatera, Bang? Kemungkinan